Saya Ibu Nur Tanjung, tinggal di Kalipasir, Menteng. Banyak orang sahabat saya itu banyak yang pintar-pintar. Tamatan Amerika, tapi mendadak jadi primitif. Sekarang ilmu mendadak tidak ada arti. Hanya oleh provokator, segelintir provokator yang kehilangan lahan korupsinya. Sudah berapa periode DKI dipimpin, ada nggak kebagusannya? Nggak ada bagus. Tiap mau ujian anak-anak sekolah, itu ibu-ibu antri di pegadaian, gadain barang. Sekarang mereka menyekolahkan anak tidak pernah telepon saya. Dan mereka mengatakan, Bu, tidak berasa nyekolahin anak semenjak Pak Jokowi naik dan Pak Ahok naik. Kenapa? Anak-anak tahu-tahu tamat. Kurang apa KJP bisa naik bus gratis? Di sekolah yang kuning itu sekarang makin banyak yang gratis. Dan yang paling pertama-tama, nggak ada loh kesalahan Pak Ahok dan Pak Jokowi itu cuma satu salahnya. Apa? Ngunci keran korupsi. Enggak, kalaupun terjadi Pak Ahok itu pahlawan pemberantas korupsi. Dan Pak Ahok sudah bilang, daripada saya mundur lebih baik saya dipenjara.